Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke Taif bertemu dengan Abdi Yalil jangankan dapat sambutan yang seharusnya orang Arab terkenal menyambut tamu dengan baik tapi karena yang datang tamunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya lebih dimuliakan tapi karena kekufuran dan kebencian justru menghinakan Nabi alaihi salatu wasallam makanya penentang dakwah itu memang suka menghina penentang kebenaran itu suka menghina Sebaliknya orang yang mencegah kebatilan dilarang untuk menghina. Bahkan menghina orang-orang musyrikin pun berlebihan dilarang dalam Islam. Apalagi menghina sesama muslim. Tapi memang perangai penentang kebenaran selalu menghina dan mencaci sepanjang zaman. Ahlul Ahwa juga seperti itu. Karena tidak ada jalan untuk menjelaskan kecuali dengan menjatuhkan. Tapi Ahlul Haq tidak. Mereka punya banyak banyak dalil punya banyak keterangan punya banyak bukti sehingga tidak perlu untuk mencaci dan memaki. Kalau ada yang melakukan berarti dia juga kekurangan itu. Kalau ada yang sudah masuk ahlul haq ikut memaki-maki dan mencaci biasanya juga karena dua sebab mungkin ahlul batil terlalu berlebihan atau memang dalam kondisi yang kekurangan juga. Allah musta bani merajut ilmu dan peradaban